Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini saya akan membagikan atau menerangkan bagaimana cara membuka emblem Mobile Legend di akun baru ya teman-teman. Oke, sebelumnya kalian silakan simak video berikut ini. Nah, yang pertama kita langsung masuk aja ke profil ya. Kalian klik satu kali. Kalian lihat dulu di sini level dari Mobile Legendnya ya teman-teman. Di sini saya akunnya levelnya level 16 ya teman-teman. Ini akunnya itu sekitar baru 6 bulan lah, mau jalan 7 bulan ya. Kalau nggak salah seperti itu. Kalau nggak salah 5 bulan ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan emblem yaitu gratisan teman-teman ya. Nah, gratisan ini tentunya tidak memakai diamond ya, karena gratisan itu memakai battle point ataupun memakai yang namanya di sini magic dust ya. Kita langsung saja ke preparation ya kalau dalam bahasa Inggris. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya emblem-emblem saya. Yang pertama, kalau kalian pemain Mobile Legend pemula, di sini yang terbuka hanyalah emblem physical, magic, tank sama fighter aja ya, teman-teman. Nah, saya waktu itu membuka yang namanya emblem yang ini teman-teman, yang di bulletin merah, yang assassin sama yang marksman. Nah, cara membukanya bagaimana bang? Itu saya di level 10 teman-teman ya. Waktu level 10 saya membuka assassin, jarak 4 bulan saya sudah level 49 ya teman-teman, seperti ini. Nah, cara upgrade nya itu menggunakan magic dust. Kalian bisa lihat magic dust saya di sini 1087 ya teman-teman. Pertanyaannya bagaimana cara membuka emblem-emblem yang terkunci ya. Yang pertama kalian itu pakai diamond, yang kedua kalian pakai gratisan yaitu menggunakan magic dust. Contoh saya mau upgrade yang namanya assassin, kalian klik saja yang ini. Nah, diperlukan magic dust 900, emblem 92 dan menggunakan battle point 500 ya, maka ini akan naik menjadi level 50 dan CD reductionnya nambah menjadi 4,5 jadi 5%. Nah, karena saya fokus ke dalam emblem assassin seperti itu ya, karena di sini banyak sekali hero-hero yang di nerf ataupun di buff ya. Di season ini banyak sekali yang menggunakan emblem marksman ataupun support. Nah, saya di sini mau buka emblem support teman-teman. Kalian tinggal klik saja emblem supportnya, kalian klik sekali. Di sini ada tulisan teman-teman, unlock 500 magic dust dan menggunakan diamond 500. Kalau diamond 500, wah mahal banget ya. Nah, di sini saya mengumpulkan magic dust itu gampang ya, seminggu sekali teman-teman. Setiap seminggu dapat 300 ya, saya kumpulkan sampai 2000 bahkan 5000. Kalian klik satu kali. Nah, di sini saya menggunakan magic dust ya teman-teman, yang ini. Nah, ada yang bertanya, bang saya susah membuka bang, membuka emblem yaitu biasanya levelnya belum level 10 ke atas ya. Kalian klik user sekali. Nah, langsung di sini kalian klik OK. Nah, teman-teman, kalian langsung kan unlocked ya, teman-teman, seperti itu. Maka kalian ini langsung terbuka ya. Di sini ada tulisan 500 ya. Kalian klik OK. Kalian klik sekali. Nah, ini upgrade gratis menggunakan emblem ini ya. Terus aja upgrade menggunakan emblem dengan catatan ini emblemnya itu sudah banyak. Nah, seperti ini ya teman-teman, jadi upgrade-nya cepet ya. Nah, kebetulan emblem ini saya itu dikumpulkan sampai banyak sekali ya teman-teman. Nah, seperti ini, bayangin level 1 ini langsung level 18-19 ya. Nah, kalau sudah ada notif di sini menggunakan magic dust, kalian jangan upgrade dulu, biarin dulu ya teman-teman. Nah, seperti itu. Kalian bisa memakainya. Kalau mau upgrade, silakan upgrade menggunakan magic dust 163. Misalkan saya membuka jungle,
bisa ya menggunakan Magic Dust, karena di sini Magic Dust saya itu 500 ya, masih banyak. Kalau mage ya kita pakai mage seperti itu ya teman-teman. Kalau support di sini tank juga bisa ya menggunakan Magic Dust seperti itu teman-teman. Karena saya diunggulkan itu menggunakan emblem assassin. Kalau physical sama magic itu saya sudah banyak hero yang menggunakan magic sama assassin ya. Ini juga bisa di upgrade itu ke level 42 menggunakan magic dash 170. Nah ini kan sudah terbuka teman-teman, tadi level 1 langsung level 19. Oke, kita biarin dulu, kita fokus ke assassin ya teman-teman. Kalau support nanti kumpulkan dulu emblemnya sama magic dash. Nah magic dash ini yang 500 kalian kumpulkan dulu sampai 1000, baru kita unlock yang emblem lain seperti itu ya. Oke teman-teman, nah bagaimana cara mengumpulkan magic dust ini? Kalian yaitu tentunya harus membeli menggunakan battle point. Di sini kalian battle pointnya banyak harus dibereskan. Misalkan share top pump, one off, ticket pass, monthly ticket. Ini kan misinya ada ya 0 per 1. Kalian selesaikan semua. Nah kalau sudah nanti ada klaim, langsung kalian akan mendapatkan 420 ya teman-teman. Atau kalian bisa bermain catur ya, di sini ada chess ya teman-teman, ada arcade, dan di sini juga ada brewel. Ini mendapatkan battle point mungkin banyak ya. Di sini battle point saya 35.000 dan ini tiket saya. Saya tidak membelikan hero yang sia-sia ya, yaitu karena tidak sesuai dengan keinginan saya. Makanya kalian harus training dulu ya. Nah, cara membeli magic dust seperti biasa, kalian ke shop dulu, kalian klik sekali, kalian scroll terus ke sebelah kiri. Nah, ini adalah magic dust teman-teman, yang ini. Kalau ini adalah emblem magic sama magic dust. Kalau kalian ini beli 4 kali ya, nanti dapat 300 magic dust. Jadi 1 minggu sekali. Kalau 1 bulan berarti kita sudah mendapatkan magic dust 1800 teman-teman ya. Kalian beli sampai max. Di sini kan ada tulisan 2 sampai 3 waktu untuk membeli teman-teman ya. Bisa dikatakan seminggu sekali. Open magic dust 60-70 kan ada tulisannya. Kalian belinya jangan satu-satu ya, tapi langsung beli mak aja seperti itu. Itu cara belinya. Ini juga sama teman-teman, karena ini buat physical sama magic dust. Emblem physical mungkin dipakai buat semua hero ya, tapi mungkin kebanyakan provider juga jarang memakainya, entah kenapa ya. Nah kalau ada yang emblem ini, kalian jangan dibeli ya, 1600 sayang sekali teman-teman. Isinya mungkin yang trial ataupun emblem campuran. Ini juga kalian kalau beli misalkan 1 kali, ini kalian klik use, cuma dapat emblem sedikit ya teman-teman seperti ini. Jadi pastikan kalian kumpulkan dulu, jangan beli yang tidak penting ya. Kalian fokus ke magic dust sama yang physical. Jadi di sini battle point-nya awet dan bisa kalian belikan hero teman-teman yang kalian mau ya. Nah di sini kalian mau fokus ke support, silakan kalian membeli tank ya seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu seringannya seperti itu cara membuka emblem dengan level yang sangat rendah ya teman-teman. Ini saya levelnya baru 16 teman-teman, waktu level 10 juga udah membuka yang emblem assassin. Ini level 49. Oke, ini sudah levelnya sudah mantap. Silakan kalian coba caranya seperti saya. Semoga beruntung, dan mungkin tiap akun berbeda-beda ya. Mungkin entah karena update ataupun kalau akun lawas biasanya langsung bisa membuka magic dust, membuka emblem maksudnya seperti ini. Nah. Oke, terima kasih. Seringan seperti itu dulu teman-teman. Jangan lupa supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.